setelah 6 episode upil dan 2 bulan perjalanan. 2 bulan perjalanan ya. Udah Bekasi ketemu. Ciledug gua. Bekasi Ciledug. Gua joglo Kreo, jauh-jauh lo jauh kesini ya, berarti ya. Iya, cuman buat nge-react band-band yang berpotensi, Chan. Kita udah dengerin banyak banget band keren dari luar Jakarta. Kalimantan, Bali, Cirebon, Cilacap, Gembol. Terus Bali, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Pekanbaru, Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Beh, banyak deh pokoknya. Banyak banget. Nggak kerasa Jo, ini udah harus ngebungkus upil dulu nih. Upilnya dibungkus dulu. Dibungkus dulu, Cat. Bener, dibungkus, disimpan, nunggu sampai nanti kita peperin lagi. Bener. Jadi season 1 dari upil nih kita kelarin dulu deh. Bungkus. Itu bungkus. Tapi kita bakal balik lagi dengan konsep yang lebih luas lagi kita nge-review genrenya. Kita bakal nge-review genre yang di luar popang. Soalnya banyak banget nih ternyata yang masuk ke kita tuh. Ada yang ngasih emo, ada yang ngasih punk rock, metal, hardcore, metal, metalcore, screamo, ska bahkan ada juga. Iya benar, reggae kemarin waktu itu. Reggae, ya. Jadi kayaknya kita harus bikin konsep yang lebih luas lagi untuk bisa mereview band-band berpotensi di luar daerah sana ya. Yep. Dan episode selanjutnya giliran emo yang bakal di react. Jadi buat kalian yang punya rekomendasi band emo, komen di bawah nih nama band, asal kota, judul lagu sama link videonya. Dan bakal ada guest star juga nanti yang bakal duduk di sini nanti. Gini, kursi panas. Kursi panas. Pokoknya seger deh. Dan itu juga setiap genrenya kita bakal pasti ajak bintang tamu yang udah paham ya. So, gue Doci, gue Jo, pamit dulu sampai ketemu minggu depan.